Terima kasih Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Baitul Maqdis sekarang 4 petang. Alhamdulillah hari ini hari ke-12 kami berada di Baitul Maqdis dan alhamdulillah semua kru penerbitan Mentari Palestin sihat dan bersemangat untuk melangsaikan tugas harian. Jadi 12 hari kami di sini kami sempat berziarah beberapa kota-kota besar di Palestin ini. Dan selain Jerusalem yang menempatkan Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock dan beberapa tempat suci Islam lagi, kami bergerak ke selatan iaitu ke Hebron untuk berziarah di Masjid Nabi Ibrahim. Kami juga sempat ke utara di Tiberias di sempadan Lubnan untuk menyaksikan sisa perkampungan Syria di Bukit Golan yang ditawan pihak Zionis. Dan beberapa hari lepas kami ke kota Jaffa, kota pelabuhan unggul zaman berzaman yang berjaya dimatikan pihak Zionis bagi memberi laluan kepada Tel Aviv, selain ke Ramallah, Jericho dan beberapa kota lain. Dari kamp-kamp pelarian kami ke masjid-masjid yang ditutup pihak Yahudi dan kini dikelilingi pub dan tempat maksiat Yahudi. Semuanya akan digambarkan dalam 13 episod Mentari Palestin yang bakal menemui penonton TV Al-Hijrah insya-Allah menjelang Ramadan tahun depan. Apa yang dapat kami simpulkan setakat ini, setiap langkah di bumi Palestin ini menjelmakan berjuta keangkuhan pihak Zionis dan Yahudi. Apapun, biar apapun cerita duka mereka, biar apapun kisah kezaliman Zionis, apa yang kami harapkan rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam yang berkemampuan untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Barang diingat, Baitul Maqdis merupakan kota suci ketiga umat Islam selepas Mekah dan Madinah. Dengan tindakan sedemikian, kita bakal memberi isyarat kepada dunia, memberi isyarat kepada Zionis bahawa kita mahukan tanah umat Islam dikembalikan, tanah rakyat Palestin dikembalikan. Dan dengan itu juga kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah. Moga tahun baru kehadapan ini Allah melimpahkan lebih sinar bahagia kepada umat Islam seluruh dunia. Dan bagi pihak penerbitan Mentari Palestin, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada TV Al-Hijrah selamat menyambut ulang tahun TV Al-Hijrah yang ketiga. Semoga TV Al-Hijrah terus proaktif sebagai pemangkin dan wadah kegemilangan ummah sejagat. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim melaporkan dari Baitul Maqdis, Palestin.